Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada ya. Salam untuk teman-teman, salam sehat, salam harap, salam sak sembarangi ya. Jadi alhamdulillah kesempatan lagi kita hadir untuk mereview unit sound full set yang sudah kita siapkan ini. Nah, jadi proses demi proses senantiasa kita lalui, dan tentunya ini hasil akhir yang kita nanti opo yaitu take sound masih ya. Jadi seperti itu ya. Oke, sebelum kita review dan sebelum kita lanjut, please, jadi teman-teman wajib deh boyo ya, subscribe channel YouTube Malang Sound Miniature, dan jangan lupa di like ya, di share, terus komen juga monggo ya, insya Allah kita balas satu persatu. Dan jangan lupa untuk order bisa WA kami Malang Sound Miniature. Oke, mungkin seperti itu ya. Nah, ini ya, alhamdulillah ini kita sudah menyiapkan unit sound full set pesanan Pak Bos kita tentunya. Jadi semua yang kita review ini kebetulan pesanan Pak Bos kita. Jadi mungkin di video-video sebelumnya atau video next ke depan itu mungkin semua unit sudah di keep order pesanan Pak Bos kita. Nah, jadi bagaimana hasil, lalu bagaimana suara yang dikeluarkan dari unit sound full set yang kita kerjakan ini, dan bagaimana spesifikasinya ya. Tentunya teman-teman harus tetap perhatikan channel YouTube ini dan jangan sampai ketinggalan informasi lainnya. Oke, seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, nah jadi alhamdulillah ini kita sudah sudah kita full set rek yo. Jadi mungkin aku review langsung ke poin-poinnya saja. Nah, mungkin bisa menjadikan referensi buat teman-teman jika pengen order unit di kami Malang Sound Miniature. Nah, oke ya, tentunya ini pesanan Pak Bos kita. Kalaupun teman-teman pengen order, nah itu tentunya kita bisa layani dengan DP 50% ya. Tentunya sudah cukup familiar atau cukup umum lah kalau misalkan kita minta DP untuk unitnya. Nah, karena by request ya. Kalaupun ready, nah mungkin beberapa dan kita bisa langsung siapkan untuk pengiriman. Nah, oke ya, mungkin seperti itu. Nah, oke rek, kita langsung bahas ke poinnya ya. Ya, ini untuk pesanan Pak Bos kita menggunakan spek full asli ya. Jadi mulai dari subwoofernya ini kita pakai asli, jadi enggak full asli ya. Maksud saya untuk di subwoofernya maksud saya full asli ya. Nah, ini karena ada semi main ACR di 6 in ya, jadi tidak pakai asli juga. Kalau mungkin di video sebelumnya kita juga menggunakan asli, tapi kali ini untuk lenernya ini pakai asli. Nah, itu ya. Nah, oke, yang saya maksud full asli di subwoofernya lur. Nah, jadi full asli untuk subwoofernya kita pakai 10 in, pakai asli 10V300 ya. Ini ada dua box model Kubri. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini kita display kanan kiri ya, enggak kita tumpuk tapi kanan kiri. Jadi ya biar lebih minimalis lah ya, biar simple. Kalaupun mau ditata untuk di atas boxnya gitu mungkin juga masuk ya. Jadi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan penempatan, nah mungkin teman-teman bisa menyesuaikan nantinya. Oke, seperti itu. Dan untuk yang land ray, nah ini ya yang pasti diminati oleh banyak kalangan, baik penggemar sound system ataupun para pemula yang mungkin baru masuk di dunia sound system. Mungkin ya ini box land ray yang mungkin untuk middle dan untuk high. Nah, ini ya. Jadi di sini kita pakai 6 in plus tweeter ya. Jadi untuk tweeternya kita pakai Mayfair, lalu untuk 6 in-nya kita pakai ACR ya. Kalau nggak salah tipenya 660 ya. Itu. Nah, oke. Itu kita di sini sediakan untuk dua box. Jadi ada dua box land ray. Nah, tampilannya seperti ini, Lur. Sudah lengkap dengan bracket, jadi tentunya minimalis pol. Nah, tampilannya kalau ini wis tak sekil lagi. Jadi teman-teman tentunya bisa memperhatikan kinerja dari kami Malang Sound Miniature, lalu kualitas yang dihasilkan dari pengerjaan kami Malang Sound Miniature. Nah, tentunya teman-teman bisa menilai ya, ibaratnya menilai untuk hasil dari unit yang sudah kita kerjakan ini. Tentunya insya Allah sudah sesuai ya dengan pesanan Pak Bos kita ya. Nah, tentunya itu ya yang kita maksud, karena dibalik semua pesanan tentunya juga ada by request atau penyesuaian tertentu manut juragan lor, istilahnya seperti itu. Nah, oke, tampilannya seperti ini untuk
bracket depan, baik bracket belakang, jadi minimalis banget ya. Kalau saya bilang sudah include dengan pin lock, lalu include dengan grill custom, busa anti air. Nah, tentunya tidak ketinggalan ini lor, brand logo kami mau langsung miniatur. Nah, ini mulai kita berikan di setiap unit ya. Jadi teman-teman nantinya kalau pengen order, nah wis gak ketinggalan lor, dibantu support lokal produk ya. Jadi kita berkarya untuk bangsa wis ngono intine. Nah, oke, ini untuk dua box planner tidak ketinggalan juga. Ini yang di bawah itu mas, yang dudukannya itu mas. Nah, ini kita juga sediakan flybar. Nah, tampilannya ngono lur. Nah, tampilannya ngono. Jadi flybar atau dudukannya mungkin kita bisa akses dari belakang ya ini ya. Kasut dari belakang. Nah, ini mas, tampilannya kayak ini. Jadi satu set planner dan flybar untuk dudukan bagian bawah. Jadi mekanismenya tepat sekali seperti ini. Mantul lor. Nah, ini untuk mekanisme bagian belakang. Nah, ini kita terpaksa nggak video loading ya. Jadi kalau untuk loading mungkin sudah fleksibel sekali ya, sangat umum sekali. Jadi kita langsung cek soundnya saja. Oke, nggak usah lama-lama ya. Ini nanti kita mungkin ya ini powernya mungkin kita review di akhir. Jadi mungkin teman-teman nggak sabar ini mendelok suara nih apa, jadi langsung saja kita gas cek sound. Baik, nanti kita mungkin apa dangdut ya, dangdut terus dijian. Oke, kita lanjut cek sound. Oke mas, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, terima kasih, langsung kita cek sound. Oke, nah oke rek, jadi ini kita display saja karena pesanan pak bosnya itu minta satu power ini untuk handle semua ini ya. Jadi koyoknya rasanya nggak mungkin lah kalau misalkan kita untuk satu power handle semua. Tapi nggak apa-apa, ini kita display saja, kita pakai dua power ya. Jadi agar hasilnya lebih maksimal juga. Dan tentunya mungkin nanti bisa mengiming-imingi Pak Bos ya. Ben nambah power mana ya. Apa pakai power ini ataupun upgrade power pakai asli ya. Rencananya sih gitu ya. Jadi sementara mungkin pakai power ini. Jadi nanti mungkin beliau order power yang lebih besar dan aksesoris yang lebih mumpuni, istilahnya seperti itu. Karena apa? Karena ini pakai dua box sub asli lalu dua box liner, jadi pembagiannya harus istilahnya merata ya, dan sesuai untuk sub atau untuk middle-nya harus sesuai. Jadi ini kita terpaksa untuk satu box Cobre dan satu box liner ini kita handle satu power, dan satu box Cobre dan satu box liner ini kita handle satu power. Jadi nanti kita cek sound bergantian dan nanti kita coba bareng kan ya, seperti itu. Oke, mungkin kita nggak coba los-losan ya lur, karena ya memang kondisi situasi lingkungan ya juga harus kita jaga dan kita mengerti. Dan tentunya kalau misalkan pengen maksimal wis unitnya tak kirim, sampe coba di nggone sampean, sampe mentok nih ya, ibaratnya gitu. Oke, wis tak jamin ya, wis tak jamin, sudah kita cek, sudah kita sesuaikan speknya, karena memang spek rumahan, tapi kita coba di outdoor. Nah, tentunya teman-teman harus pandai-pandai menyesuaikan, istilahnya seperti itu. Oke, wis langsung, kio. Ini yang mana ini? Oke. Oke, ini untuk satu sub sebelah kiri, ini untuk sub sebelah kanan ikut power yang atas. Oke, ini kita coba ya. Oke, mantul, kita kecilkan dulu. Oke, kita coba ya ini power yang bawah, ini untuk middle dan volume atau untuk all ya, volume all. Oke. Okay. Okay. Oh ini lor. Ini tweeternya ya, triple. Dan ini untuk bass, lalu ini untuk subwoofernya. Oke, okay. Ini untuk mic, yang mic ini. Volume mic. Oke, selesai. Ini untuk power yang atas. Ini dan ini yang bunyi. Oke, kita coba satu set, satu set. Oke.
Nah, wis rek yo. Jadi alhamdulillah ini kita sudah testing yo. Yo testing untuk satu unit sound full set yang pesanan Pak Bos kita ini ya. Jadi wis tentune seperti ini tadi untuk review singkat ya mungkin. Jadi spesifikasinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lalu bagaimana untuk hasil jack soundnya juga sudah kita paparkan, sudah kita berikan. Nah tentunya yo DDI ya, jadi band teman-teman penasaran nah, bagaimana sih realnya dan bagaimana sih benerannya itu ya apa ya, di order ya band ngerti kan gitu. Oke ya, jadi mungkin singkat saja dan terima kasih buat teman-teman yang sudah senantiasa stay di channel YouTube Malang Sound Miniatur, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias mendukung channel YouTube Malang Sound Miniatur. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa buat like dan subscribe, lalu untuk informasi order bisa langsung kunjungi link tree bio kami Malang Sound Miniatur. Oke, wis tak tunggu ordermu rek yo, jadi tak kasih info iki bas horek